Kurang lebih satu pekan pemirsa menjelang bulan suci Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional terus melonjak. Namun kenaikan tidak terjadi pada komoditas daging sapi yang masih stabil di angka Rp115.000 per kilogram. Bahkan stok daging sapi saat ini masih sangat melimpah. Satu pekan jelang Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional terus melonjak. Seperti harga daging ayam, telur ayam, komoditas sayuran, beras, semuanya mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Sementara harga daging sapi cenderung stabil. Harga daging sapi di Pasar Sayati dijual dengan harga Rp115.000 per kilogram. Harga tersebut masih bertahan sudah satu pekan. Stabilnya harga daging sapi tersebut dikarenakan stok yang melimpah di pasaran, sehingga tidak terjadi lonjakan yang cukup berarti. Tidak ada kenaikan ya? Itu biasanya dijual berapa, Kang? Harga daging sapi per kilo? Rp115 itu yang bagus. Yang bagus. Kalau yang biasa? Yang dari 3 lamun sirme itu paling 95. Perbedaan harga itu kenapa nih, Kang? Dari paha, dari paha sama paha depan. Untuk konsumen kualitasnya lebih beda ya. Kang, untuk konsumen sendiri seperti apa nih, Kang? Banyak yang membeli atau seperti apa? Banyak yang peminatnya ya. Paling bawah 105. Sebelumnya tidak ada kenaikan atau belum? Kalau untuk stok barang sendiri seperti apa nih, Kang? Stok barang cukup. Cukup ya? Menurut para pedagang, kenaikan harga daging sapi diperkirakan akan terjadi pada 3 hingga 2 hari menjelang bulan suci Ramadan, mengingat meningkatnya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging sapi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.